Evan Dimas kali di sebelah kanan. Masih Evan Dimas. Oh, Evan Dimas pemirsa, tahan bola. Menunggu bantuan atau juga supporting dari rekan-rekannya. Sari yang maju. Dan ini dia kita lihat pemirsa, sebuah blok. Oh! Umpan yang sangat baik diberikan dari pemirsa dan Kadek Agung memberikan semua. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Malaysia-Vietnam panas dingin. Timnas Indonesia raih kemenangan kedua. Bermain lebih sabar dengan umpan-umpan lebih terukur. Timnas Indonesia meraih kemenangan kedua pada lanjutan grup Piala AFF 2020 di Busan Stadium, Singapura, tadi sore. Selain itu berbeda saat menang 4-2 atas Myanmar di laga perdana, di mana fisik menjadi sorotan, kali ini kendala itu mulai teratasi. Terbukti hingga peluit akhir, fisik skuad Shin Tae-yong terus membaik. Hasilnya Indonesia menang 5-1 atas Laos. Indonesia juga menguasai pertandingan sebanyak 74,1%. Sedangkan Laos 25,9%. Kemenangan itu makin berharga setelah Irfan Jaya meraih Man of the Match. Sebelumnya di laga melawan Myanmar, Ricardo Kabuaya juga meraih hal yang sama. Pada laga itu, 5 gol Indonesia dilesakan Asawi Mangkualam Bahar melalui titik putih pada menit ke-23. Irfan Jaya 35, Witan Sulaiman 56, Ezra Walian 77, dan Kapten Evan Dimas 84. Sedangkan satu-satunya gol Laos dilesakan Kidavone Sovan 41. Dalam laga ini, beberapa pemain yang tidak diturunkan saat melawan Myanmar hari ini diturunkan. Seperti Elkan Bagot, Fahrudin Wahyudi Arianto, Rizky Rido, dan Hernando Ari Sutaryadi. Fahrudin sempat cedera ringan saat latihan di Singapura. Sedangkan pemain lainnya baru menyusul ke Singapura karena harus memperkuat timnya masing-masing. Pada laga berikutnya, Indonesia akan menghadapi Vietnam 15 atau 12, dan Malaysia 19 atau 12. Pada laga terakhir grup B,